Koin panjang telah dibunyikan menandakan serangan dari patas Gunung Malang. Dilancarkan, ada Imam di gunting dalam, ada Rofi di gunting depan. Bekerja sama dengan Kang Fahmat. Ada Tiu mencoba melepaskan diri, lepas. Oh, tidak berhasil jangkauan dilakukan. Tidak sempurna. Ada empat orang di kotak yang keempat. Kita saksikan skill adu lesek yang dimiliki. Mencoba menjangkau, tidak berhasil. Mencapai pintu terakhir. Ada potensi mendapatkan satu poin dari... Oh, lepas di garis ketiga. Lesek. Terlepas juga, dilepaskan saja satu orang, satu poin sudah berakhir. Namun sayang, serangan yang dilakukan melakukan pelanggaran terlalu melebar keluar. Wasit pergantian pemain dari Patas. Tiu nomor punggung 13 keluar, masuk Agus nomor punggung 12. Agus. Darah muda melakukan serangan. Lepas satu orang ke tempat yang ketiga dari darah muda, masih mengatur strategi, mencoba melepaskan diri dari penjagaan, masih belum berhasil. Lepas satu orang, dua orang, satu orang kembali terlepas ke tempat terakhir. Kembali ada potensi mendapatkan satu poin. Oh, mudah sekali di garis keempat. Satu poin dapat diraih oleh darah muda. Masih tertahan, mencoba melepaskan diri. Berhasil. Penjaga garis tengah menggagalkan serangan yang dilakukan oleh darah muda. Mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kembali Patas melakukan serangan, mencoba membuka kunci. Lepas satu orang sudah ke kotak yang kedua. Masih tertahan di garis kedua. Mencoba menjangkau, tidak berhasil. Lepas. Namun sayang, penjaga garis tengah berhasil sempurna menjangkau, mengagalkan serangan yang dilakukan oleh Patas. Darah muda akan kembali melakukan serangan, menyusun serangan. Satu dua orang memasuki kotak yang kedua. Mencoba menjangkau, tidak berhasil. Satu orang, dua orang, tiga orang terlepas sekaligus ke pintu belakang. Kembali ada potensi mendapatkan satu poin dari darah muda. Tidak sempurna jangkauan dilakukan. Satu poin diraih oleh darah muda. Lacing. Masih tertahan di garis ketiga. Regas mencoba melakukan penjagaan. Oh, terlepas, berlari dari belakang. Oh, namun sayang, kaki terlalu melebar keluar salah seorang pemain dari darah muda, sehingga kembali gagal serangan yang dilakukan. Tukar jaga kembali terjadi. Regas kembali akan melakukan serangan. Ada Roni sang kapten di gunting depan. Kembali langsung membuat kunci di garis kedua. Pemain dari darah muda atau dari Patas masih tertahan serangan yang dilakukan. Masih tertahan. Dibiarkan saja dua orang sekaligus terlepas ke pintu terakhir. Dibiarkan saja satu orang ke pintu terakhir di sana. Ada potensi satu poin dapat diraih oleh Patas. Masih tertahan. Oh, terlepas di garis keempat.
Ada Roni berhasil melepaskan diri dari pintu belakang. Satu poin telah diperoleh oleh Patas. Berhasil dijangkau sempurna di garis ketiga, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kembali Darah Muda melakukan serangan. Ada dua orang di garis kedua mencoba melepaskan diri. Kapten dari Darah Muda melakukan gerak tipu, mencoba membuka kunci, masih tertahan. Dua orang sekaligus terlepas. Darah Muda kembali melakukan serangan melalui sang kapten nomor punggung 3. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Masih tertahan. Berhasil sempurna digagalkan serangannya di garis kedua, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Regas kembali akan melakukan serangan. Peluit pun telah dibunyikan menandakan serangan dari Regas dilakukan. Satu dua orang memasuki kotak yang pertama. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan. Lepas satu orang. Dibiarkan saja satu orang kembali terlepas ke pintu kelima. Berhasil kembali digagalkan serangannya di garis kedua. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini masih Darah Muda kembali menyusun serangan. Satu orang sudah terlepas dari penjagaan, lepas ke kotak yang ketiga, mencoba menjangkau tidak berhasil. Satu orang kembali terlepas. Masih tertahan. Jangkauan yang dilakukan terlepas ke pintu belakang. Satu poin diraih oleh kembali. Satu orang sudah terlepas dari pintu belakang. Pemain dari Darah Muda kembali tertahan serangannya di garis terakhir, di kotak terakhir. Masih tertahan kembali serangan yang dilakukan. Satu orang sudah berhasil lepas. Dibiarkan saja satu orang. Kembali dibiarkan satu orang mencapai pintu terakhir. Tinggal dua garis lagi. Dua garis lagi, 5 poin akan tercipta. Masih tertahan di semua lini serangan yang dilakukan oleh Darah Muda. Oh, berhasil. 5 poin kembali tercipta. 5 poin kembali tercipta oleh Darah Muda. Kembali tercipta di menit-menit pertengahan babak yang kedua. Masih Darah Muda kembali melakukan serangan. Masih Darah Muda melakukan serangan. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Satu orang kembali terlepas. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Satu orang, dua orang sekaligus terlepas.
ke pintu terakhir. Kembali potensi, satu poin diraih. Masih belum berhasil. Berhasil sempurna dijangkau di garis kedua, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Leisen Meister Rio Denko Jackson kembali menyusun serangan. Kembali menyusun serangan di garis kedua dari patah seringgang. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan, masih belum berakhir. Satu, sudah lepas ke kotak yang ketiga. Ada Piu, bekerja sama dengan Imam. Masih tertahan, lepas. Saksikan ada Agus di sana, mencoba melepaskan diri. Lepas kembali satu orang. Ada Imam, masih tertahan. Satu poin dapat diraih oleh Patat. Berhasil lepas, membuka kunci. Berhasil mencapai pintu terakhir. Imam kita saksikan sudah mencapai pintu terakhir. Pemain dari Patat Seregas. Imam mencoba melakukan gerak tipu. Lepas Imam. Berhasil. Berhasil 5 poin diraih oleh Patas. Masih Patas kembali menyusun serangan. Pertandingan yang cukup seru. Saling kejar-kejar angka. Lepas kembali satu orang ke kotak ketiga. Ada Sefi digunting dalam, digunting luar maksud kami, terlepas. Babat ke kotak keempat. Turun satu kotak. Penjagaan yang dilakukan ke pintu terakhir. Ada potensi mendapatkan kembali satu poin. Lepas berhasil satu poin didapat oleh Patas. Mencoba membuka kunci di garis kelima. Merubah strategi penyerangan dilakukan oleh lepas. Dua orang sekaligus terlepas ke pintu belakang. Kembali naik satu kotak penjaga garis tengah dari Darah Muda. Di sana terlepas. Oh, berhasil 5 poin kepada tercipta oleh Patas. Tercipta kembali 5 poin. Fluid kembali dibunyikan. Serangan dilakukan oleh Patas. Mencoba langsung membuka kunci di garis kedua kembali. Serangan dilakukan oleh Patas. Oh, berhasil sempurna digagalkan di garis kedua. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Darah Muda melakukan serangan. Seru lah gar. Masih Darah Muda melakukan serangan. Mengatur strategi penjagaan oleh Patas. Mencoba melepaskan diri. Dibiarkan saja satu orang lepas. Dibiarkan kembali satu orang mencapai titik terakhir. Kali ini mencoba mencari satu poin dari Darah Muda. Arah apa? Tidak tahu, dia sendiri ya. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan. Apa agen lu? Bombar lu.
Kali ini mencoba membuka kunci di garis ketiga. Masih bertahan di garis kedua. Oh, satu poin sudah diperoleh oleh Darah Muda. Masih bertahan di garis ketiga. Oh, satu peluang. Namun masih belum berhasil. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan oleh Darah Muda di garis ketiga mendapat penjagaan cukup ketat dari Patas. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan berhasil melepaskan diri ke pintu terakhir. Dilepaskan saja satu orang. Ada satu orang di pintu terakhir di sana sudah berhasil melepaskan diri dari penjagaan pemain dari Darah Muda. Ya, dibiarkan saja satu orang kembali terlepas. Mendapat penjagaan dari Roni. Di pintu terakhir kita saksikan ada dua orang tertahan di sana. Dijaga cukup ketat dari Regas. Dari Darah Muda lepas. Berhasil. Sempurna jangkauan dilakukan. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Batas. Batas kembali melakukan serangan. Jember lawan benda oso. Masih melakukan berarti pun dilakukan. Berapa sekolahmu? Kasih berapa? Mencoba melakukan lepas satu orang. Kebudi. Untuk kaki yang kedua. Kita saksikan ada Sevi. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih Imam tertahan di sana di gunting dalam. Sengit dengan. Oh, satu peluang. Lepas dua orang. Namun berhasil digagalkan di garis kedua. Digagalkan di garis kedua. Serangan ini dilakukan oleh Patas. Tukar jaga kembali terjadi. Masih Darah Muda kembali melakukan serangan. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan. Masih tertahan di garis kedua. Oh, ternyata kaki terlalu melebar keluar. Tukar jaga kembali terjadi. Kembali serangan dilakukan oleh Patas. Masih tertahan. Masih mencoba melakukan gerak tipu. Satu orang sudah terlepas ke kotak yang ketiga. Di babak yang kedua ini masih Patas melakukan serangan. Penjaga dilakukan oleh Darah Muda. Masih lepas kembali satu orang. Ada Sevi bekerja sama dengan Roni. Berhasil melepaskan diri. Turun satu kotak. Oh, tidak berhasil jangkauan dilakukan. Ada potensi mendapatkan satu poin. Oh, satu poin berhasil didapat oleh Patas. Terlepas di pintu depan. Terlepas di pintu depan. Ada empat orang di kotak yang kedua. Mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Cukup menegangkan pertandingan pada malam hari ini. Antara Patas berhadapan dengan mencoba menjaga. Oh, tidak berhasil jangkauan dilakukan. Satu orang sudah terlepas. Tinggal dua garis lagi. Satu orang kembali berlari ke belakang. Ada Kang Fafat mencapai pintu terakhir. Dibiarkan saja satu orang. Kita saksikan apakah skill Adi Lesek diperoleh 5 poin. Dilakukan oleh Patas.
masih tertahan. Masih tertahan. Tinggal satu garis lagi, satu garis lagi. Mencoba menjangkau. Oh, tidak sempurna jangkauan dilakukan. Tidak sempurna jangkauan dilakukan. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri. Oh, berhasil dijangkau di garis depan. Di garis depan. Di garis depan berhasil dijangkau dengan sempurna. Lima menit waktu tersisa. Berpatas berhadapan dengan darah muda. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Satu orang sudah berhasil melepaskan diri ke kotak yang ketiga. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Melepaskan diri. Masih tertahan serangannya di garis kedua. Berhasil dijangkau sempurna di garis kedua. Di menit-menit akhir babak yang kedua, masih patas. Ada berpeluang untuk mendapatkan poin kembali. Masih patas. Ada Rofi mencoba melakukan gerak tipu di menit depan. Lepas 3 menit waktu tersisa. Namun sayang gagal kembali serangan yang dilakukan, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Di menit-menit akhir babak yang kedua, Basudara Muda melakukan serangan. Masih tertahan kembali serangannya dilakukan oleh Darah Muda. Menilai jalannya pertandingan tampaknya dari Darah Muda. Masih tertahan. Tidak berhasil melakukan jangkauan. 2 menit. Ada 2 menit waktu tersisa. Untuk kedua tim di pertandingan babak yang kedua. Naik satu kotak menjaga garis tengah. Kembali berpotensi mendapatkan satu poin. Masih tertahan serangan yang dilakukan di semua lini. Masih tertahan di semua lini. Kali ini serangan dilakukan oleh Darah Muda di garis kedua, mencoba membuka kunci. Berhasil dijangkau sempurna di garis kedua. Ayo waktu. Ayo. Wasit pergantian pemain dari Darah Muda. Agil keluar, masuk Sopan. Tidak bisa. Pergantian pemain. Tidak bisa. Oh, terus dilanjutkan. Satu poin dapat diraih. Kembali terlepas. Satu menit waktu tersisa. Kembali serangan dilakukan oleh Darah Muda. Waktu tersisa.
Purna. Wasit ada instruksi dari official. Hey.